Okey, assalamualaikum. Okey, untuk video kali ini kita akan belajar cara bagaimana kita nak run equipment cooling tower. Alright. Okey. First kali sebelum kita run eksperimen, kita tengok dulu equipment ni dia punya apa yang dia ada lah. So kalau kita tengok kat sini, dia punya power supply ni dia connect dekat bahagian sana, ujung sana tu. Okey. So seterusnya ini, okey, kalau kat sini pula, ini dia punya control panel. Ini control panel dia. Dia ada main switch kat sini, kita boleh on. So sekejap kita on dulu. Kita on dulu kat sini. So nanti dia akan menyalalah semua indicator. Okey, untuk column yang ni, column type C ni, indicator dia ni banyak ni, tapi kita akan baca untuk temperature 1 sampai 6 je. Okey. Okey, seterusnya dekat sini kita ada heater switch, ada 1.0 kilowatt, ada 0.5, kemudian kita ada switch pump, kita ada blower. Okey. Sebelum kita teruskan pasal eksperimen, kita tengok dia punya flow dulu. Okey. Kat sini kita ada hot water tank. Okey, kita ada hot water tank kat sini. So, hot water tank ni kita akan hantar dia dekat atas. So pump akan hantar naik ke atas. So air panas daripada atas dia akan turun jatuh dekat bawah. Okey, kemudian dia akan masuk kat tank balik lah. Okey, dalam masa yang sama kita ada blower. Blower ni dia akan supply cool air. Udara yang sejuk dia akan masuk daripada blower, masuk receiver tank, kemudian dia akan keluar ikut atas. Jadi dalam masa yang sama nanti hot water dengan cool air dia akan transfer dekat dalam ni lah. Dekat dalam ni. So itu dia punya flow. Okey, untuk eksperimen pula, first kali kita akan bermula dengan heater power 0.5. So nanti kena on 0.5. So biar dia sampai temperature yang kita dah set kat sini. So kalau kita tengok kat sini 45. So dia starting 40, kita dah boleh start eksperimen dah. So dah on heater, make sure dah sampai lebih kurang 40. So nanti apa kita perlu buat? Kita kena on pump. Okay, so on pump. Okay, on pump, set water flow rate. Ikut eksperimen awak nak buat water flow rate berapa. So control dekat valve 1 kat sini. Contohnya nak buat 2. So nanti adjust kat sini valve ni dapatkan bacaan 2. 2 liter per minit. So kalau nak buat 2. Kalau nak buat 3 terpulang lah. So nanti adjust lah ikut flow rate water. Berapa yang kita nak supply. Okay. Seterusnya dah set water flow rate. Dah on pump, on blower. Okay, on blower. So blower ni pun decide juga dalam eksperimen sama ada kita nak buat fully open ke. Ini condition ni fully open. Nak buka separuh ke, nak tutup habis ke, terpulang. So ikut eksperimen masing-masing. So ini condition ni fully open. So dah on pump, dah on blower. Okay, kemudian dah boleh set masa. So kita akan run equipment ni selama 20 minit. 15 ke 20 minit. Baru kita boleh ambil reading. So kita akan ambil reading lah. Temperature 1 sampai 6. Okay, temperature ni kita dah label dah siap-siap. So dia ada dah kat sini. T2, T6, T1 semua sampai T6 tu kita dah ada label. So nanti boleh tahulah itu temperature yang mana. T1 temperature yang mana, T2 temperature yang mana, nanti boleh cari sendirilah. So based on kita label. Okay, so dah run tadi selepas 20 minit, ambil reading temperature, kemudian jangan lupa ambil reading different pressure. Nanti ambil bacaan kat sini, different pressure. Okay, different pressure ni dia ada few step lah, kena follow. Kalau tak ada dalam procedure, nanti boleh tengok dekat yang kita tampal dekat table ni, dia ada bagi tahu. Okay, untuk dapatkan pressure untuk orifice, nanti kena buka valve 4 dan 5. Nanti valve tu dia dekat bahagian sini. Ini valve ni. So buka kat sini, buka, ambil bacaan dekat indicator ni. Okay, kemudian lepas dah ambil bacaan, nanti make sure close balik valve tu. Okey, seterusnya nanti ambil different pressure untuk kolam pula. Untuk kolam buka valve 3 dengan 6. Buka kat sini juga. Nanti ambil reading kat sini juga. So dah selesai nanti close balik. So itu je reading yang kena ambil untuk setiap eksperimen. Temperature dengan different pressure. Okey, so tadi kita dah buat dah untuk 0.5 heater power. So seterusnya nanti buat untuk 1.0 kilowatt pula. Nanti on, dapatkan temperature yang kita set kat sini lebih kurang 40, dah boleh start balik pump, dah start, on blower, set variable yang kita nak. Okay, nanti kita akan run lebih kurang 20 minit juga. So nanti ambil reading juga. Okay, so dah buat heater power 1.0.
So seterusnya buat 1.5. Jadi ada tiga heater power lah. 0.5, 1.0 dengan 1.5. So untuk 1.5 kita akan on dua-dua heater ni. Nah, kita akan on lah 1.0 tambah 0.5 dia jadi 1.5 kilowatt. So sama juga kita akan run 20 minit, kita akan ambil reading. Semua reading yang saya bagi tahu tadi. Jadi itu saja. So kalau dah siap eksperimen ni, mudah je, nanti off lah. Off blower, off Swiss pump, off heater. Itu saja. So dah off semua, dah selesailah eksperimen. So jangan lupa tulis nama kat dalam buku log lah. Jadi itu saja. Okey, sekian, terima kasih.